kapan, Pak? 10 hari. 10 hari ini, Pak, ya? Ya. Kambingnya ini dari mana, Pak? Dari kandang sendiri. Oh, dari kandang sendiri. Dari mana nih, Pak, kandangnya, Pak? Karang Duren, Pakai Saji. Oh, Pakai Saji, Pak. Untuk bisa jualan kambing ini harus ada syaratan apa, Pak? Ada syarat siup. Oh, siup. Oh, ya. Siup ini yang mengeluarkan siapa, Pak? Mengeluarkan Dinas Kesehatan sama Camat Pakai Saji. Terus yang satunya? Yang satu ini dokter hewan. Oh, dokter hewan. Ya. Nah. Kalau yang ini surat pengantar hewan sudah sehat, izin dari Rekom Kecamatan Pakai Saji. Oh, gitu, Pak. Jadi kalau setiap orang mau kurban harus ada surat. Kalau nggak ada surat nggak bisa menerima panitia. Oh, gitu. Oke. Ini kapan, Pak, dicek sama Dinas Kesehatan ini? 2 hari kemarin. Oh, 2 hari kemarin. Ya. Oh. Ini ada berapa hewan, Pak? Ini ada 70 hewan. Oh, sudah laku. Sudah laku semua, sehat semua. Oh, sudah. Tinggal kirim. Oh, tinggal kirim. Ya, nanti habis duhur kirim semua. Oh, jadi sudah habis ini, Pak? Sudah habis. Wah. Mene-mene tak ada nih, aku lewe ternak ake Betul juta wak iwa. Kalau ini nanti tak kaya nampak kehidupan enggak kabin. Ini harus pakai surat ini. Kalau gak pakai ini, pasti panitia gak bisa menerima. Menerima kami korbannya. Laku ya? Sudah laku semua. Kasih surat penjelasan dari penjualnya resmi bahwa kambing ini sudah anu, Pak, ya, sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Dapat surat ini dari kesehatan.